buka. Langsung aja kita unboxing guys kalian, biar lebih mempermudah aku untuk buat video untuk kalian, karena aku nggak punya kameramen, semuanya aku lakuin sendiri, mulai dari videoin, ngedit, ide, semuanya aku sendiri, maklum lah YouTuber abal-abal. Yang penting kalian terhibur dan kalian dapat informasi penting dari aku itu sih. Jadi tripodnya itu ada tasnya juga. Jadi kita bakalan kenal satu-satu dulu ya. Jadi ini kakinya ada tiga. Terus di bawahnya itu ada kayak karet gitu biar gak licin. Terus kalian bisa panjangin juga tripodnya. Di sini ada kayak kancingan gitu, tinggal dibuka. Tuh. Dipanjangin ini juga. Oke, ini oke, kita bisa panjangin gitu. Terus dikunci kembali. Oke, terus di sini ada tuas. Ini untuk mengatur kamera. Nanti kameranya kalian taruh di sini. Di sini juga ada pegangan. Di sini pegangan. Kalian bisa panjangin kameranya ke atas dengan putar di lehernya kayak gini. Terus kalian putar, tuh, putar di sini, itu as, otomatis dia akan panjang dengan sendirinya. Tapi kalian harus longgarin di sini dulu. Oke, kalian putar lagi untuk pendekin. Terus dikancing lagi. Sekarang kita masuk di tahap pemasangan kamera. Aku panjangin dulu.
Ini kameranya. Jadi di bawah kamera itu ada kayak nih lubang gitu. Kalian tinggal masukin aja langsung ke sini. Masukin aja ke sini. Kelihatan enggak? Oke. Kalian masukin aja ke sini. Ini. Terus diputar. Oke, jadi ini kameranya udah terpasang. Kayak gini. Kelihatan enggak? Oke. Jadi kalian bisa atur di sini untuk posisinya, jadi ini diputar. Kalau udah kalian putar kayak gini, kalian bisa atur posisinya. Terus diputar lagi. Oke. Jadi kayak gini. Oke, penyemangat onlineku, jadi itu tadi tutorial gimana cara pasangin kamera ke tripod. Semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.